apa, terus kejadiannya kapan itu sih? Saya tertipu penawaran montor dengan harga murah. Waktu itu bentuknya montor Setina 250cc ditawarkan dengan harga 12.500, dengan DP 1.500. Setelah saya beli DP 1.500, motor besok langsung turun. Tapi ternyata nggak bisa, katanya saya suruh untuk lagi 6.500 buat tanda pendanaan buat bikin surat asuransi. Kalau saya nggak bisa ngirim segitu, motor terpaksa ditahan dulu di bidang ekspedisi. Itu yang menawarkan siapa? Yang menawarkan yang mengatasnamakan Ari Fitri. Yang mana ya, kumpul di sini itu. Iya, katanya tadi itu seorang Polda. Ngakunya dari Polda. Iya, jabatannya Polda. Tugasnya di Polda gitu. Iya, tugasnya di Polda. Polda Jawa Tengah. Jawa Tengah. Baik. Makanya apapun resikonya tanggung jawab Polda. Oh, gitu. Saya mana mungkin sebut saya mau itu. Saya aja berani menunjukkan identitas saya gitu. Dia menunjukkan identitas apa aja tuh? Ya tadi yang seperti di HP-nya Mbak Ari itu, KTP itu. Oh, KTP, pakai KTP juga? Iya, sama KTP juga. Surat KTA itu. Heeh. Tapi sama, sama. Semuanya sama. Ibu, itu dia penawarannya dari akun Facebook atau apa Bu itu? Iya. Facebook ya. Oh, berarti Ibu tergiur itu ya, Bu ya. Sudah transfer berapa? Oh, ya pertama buat DP 1.500. Terus yang keduanya 3.000. Transfernya kapan itu? Kalau yang 1.500 tanggal 8 Februari kemarin. Kalau yang 3.000 3 hari ini. Terus ini Ibu dari mana? Asalnya dari mana? Oh, dari Pekalongan. Sengaja ke sini memang karena iya, karena saya pengen membuktikan alamat itu ada apa enggak dan orangnya ada enggak gitu. Berarti Ibu langsung mengkonfirmasi ke Ibu Polwannya ya. Iya. Dan baru tahu itu. Udah ngajak ke alamat situ. Udah ke rumah Pak RT-nya juga. Tapi alamatnya benar itu. Benar. Dan kata Pak RT-nya juga udah pernah ada laporan kayak gitu. Sama. Jadi total jadinya ketipu berapa itu, Bu? 4.500. 4.500 ya. Dari motor harga 12 juta tadi. Iya. Tapi kalau bisa diproses ya, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.